Terima kasih masih bersama iNews Lampung. Pemirsa, bakal calon gubernur Lampung Herman HN optimistis akan mendapatkan rekomendasi pencalonan dari PDI Perjuangan. Ia mempercayai partainya memutuskan calon secara objektif, termasuk mempertimbangkan faktor elektabilitas. DPP PDI Perjuangan masih memproses pencalonan gubernur Lampung. Herman HN optimis bakal mendapatkan rekomendasi pencalonan. PDIP tentu bakal objektif mempertimbangkan dirinya sebagai kader dengan elektabilitas tinggi. Rekomendasi PDIP tidak akan salah orang. Ya, nah tunggulah ya. Iya, mudah-mudahan lah ya. Kalau dipanggil kita siapa ya? Ya kenapa jadi nggak dipanggil? Panggil nanti untuk ngambil rekom lah, senang aja. Ya, biarin gembor-gembor itu biarin aja lah. Rekomendasi PDIP menjadi incaran semua kandidat terkuat termasuk calon petahana Rido Picardo, Herman HN, Mustafa, Alzirdianis Tabrani, Marsat Jaya, dan Ananda Tohpati. Herman HN hanya mengharapkan PDIP sebagai partai pengusung. Dari Bandar Lampung, Oki Firmansyah melaporkan.